Pemirsa Khazanah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya, perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu, tetaplah pilih yang membuat lelah, karena dampaknya kekal dan panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal. Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya, penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan, karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu, Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama, sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika, Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah. Rasulullah SAW menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan. Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan di akhirat. Bahkan secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan seseorang dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya hendaknya menjadi prioritas bagi seorang kepala keluarga. Sebagian kita mungkin mengira bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala keluarga. Padahal, pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah. Bahkan lebih dari itu. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam sabdanya, satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, jika dibanding dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, rasa lelah atau capek karena bekerja dalam mencari rezeki halal tidaklah sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat bagi dirinya, karena akan terbayarkan dengan harta yang diperoleh, dan di sisi lain, dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah. Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek jangka panjang yang sangat melelahkan. Namun kelelahannya sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak ada sepasang orang tua yang diberi dua pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, "Dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini?" Dikatakan kepada mereka, "Dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu." Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan, dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita, sebagaimana firman-Nya. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Wallahu a'lam.